Siapa yang tidak mengenal televisi dan YouTube di era milenial ini? Keduanya telah menjadi media hiburan yang sangat populer dan akrab bagi banyak dari kita. Namun, apa sebenarnya pengertian yang tepat untuk televisi dan YouTube? Televisi adalah salah satu media massa elektronik yang telah ada sejak lama dan masih tetap menjadi pilihan utama untuk menonton berbagai jenis tayangan. Televisi menampilkan beragam program yang seringkali diselingi dengan iklan yang harus kita tonton sampai selesai sebelum kita bisa melanjutkan menonton acara yang kita inginkan. Inilah yang seringkali menjadi sumber frustrasi bagi sebagian orang yang merasa terganggu oleh durasi iklan yang panjang. Di sisi lain, kita punya YouTube, platform video online yang sangat populer. YouTube sebenarnya tidak jauh berbeda dari televisi dalam hal konten yang ditawarkan. Namun, ada beberapa perbedaan yang signifikan. Pertama-tama, YouTube adalah aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat seluler atau komputer pribadi. Ini memberikan fleksibilitas luar biasa kepada penonton, karena kita bisa menonton kapan saja dan di mana saja, selama ada koneksi internet. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang lebih memilih YouTube adalah karena iklan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, iklan di YouTube memiliki durasi yang beragam, dan yang terbaik adalah kita bisa melewati iklan tersebut setelah beberapa detik. Ini berbeda dengan televisi, di mana kita harus menonton iklan hingga habis. Perbandingan yang jelas dapat kita lihat, televisi seringkali memaksa kita untuk menyaksikan iklan selama 1 menit atau lebih, sementara iklan di YouTube dapat kita lewati bahkan jika durasinya hanya 30 detik. Selanjutnya, mari bicara tentang kuantitas tontonan. Televisi mungkin memiliki beberapa saluran dengan berbagai jenis program, tetapi YouTube memiliki ribuan, bahkan jutaan saluran yang menawarkan beragam konten. Ini termasuk acara animasi, tutorial, vlog, dan banyak lagi. Jadi, jika Anda mencari variasi dalam hiburan Anda, YouTube adalah tempat yang sempurna. Kapan Anda harus menonton juga berbeda antara kedua platform ini. Televisi memiliki jadwal yang ketat, dan kadang-kadang acara bisa berubah-ubah, terutama ketika ada tayangan baru atau acara khusus. Di YouTube, Anda memiliki kendali penuh atas kapan Anda ingin menonton. Anda bisa menyesuaikan jadwal menonton dengan kehidupan Anda, tanpa perlu khawatir tentang jadwal tayangan yang tidak sesuai. Selain itu, YouTube juga memungkinkan interaksi yang lebih besar. Anda dapat berinteraksi dengan pembuat konten melalui komentar, berbagi pendapat, atau bahkan mengambil bagian dalam berbagai tantangan dan komunitas yang ada di platform ini. Ini menciptakan rasa komunitas yang kuat di antara pengguna YouTube. Ada juga fitur-fitur tambahan yang membuat YouTube lebih menarik, seperti kemampuan untuk menjeda, mundur, atau mempercepat tayangan sesuai keinginan Anda. Anda bahkan dapat menyimpan video untuk ditonton nanti atau membuat daftar putar yang disesuaikan dengan preferensi Anda. Terakhir, ada satu hal yang perlu diperhatikan, banyak tayangan televisi sebenarnya mengambil sumber dari YouTube. Ini mungkin terjadi karena popularitas konten YouTube yang tinggi, dan tayangan televisi mencoba memanfaatkan daya tarik konten tersebut dengan menyertakan tautan ke kanal YouTube. Namun, ini juga dapat mengarah pada berkurangnya penonton televisi karena orang lebih memilih menonton langsung dari sumbernya di YouTube. Dalam kesimpulan, YouTube dan televisi masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. YouTube menawarkan fleksibilitas, pengalaman menonton yang lebih lancar, dan lebih banyak pilihan konten. Sementara televisi mungkin lebih cocok untuk acara-acara langsung atau produksi besar. Mungkin bagi sebagian dari kita,
Keduanya dapat hidup berdampingan sebagai sumber hiburan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita.